Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, teman-teman, konten saya kali ini adalah membalas komen-komen teman yang di YouTube saya yang sebelumnya membahas kok orang yang tidak bisa bahasa bisa kerja di Macau. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah di sini, yaitu berapa sih bang biayanya kerja ke Macau untuk laki dan perempuan? Karena di sini itu ada sistem jobnya kan beda-beda tuh, ada PNI, ada company, perusahaan, gitu, restoran, hotel gitu. Nah, oke, sebelum kita membahas, jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Di ada nomor. Untuk mengenai biaya sebenarnya nggak sampai 10 juta ya. Oke, lanjut di video selanjutnya. Muzur Lombok, official channel travel and lifestyle, tourism information, holiday, also wonderful, amazing education. Great place. Enjoy wonderful destination you've never seen. Free desire for free. Relax, friendly, easy to go. Like, share, and subscribe. Come and join us. Okay, well, nah kita kembali lagi di Raden Lombok. Oke, teman-teman, untuk mengenai biaya itu untuk teman-teman jadi job di Macau ini adalah sebenarnya tidak begitu mahal ya teman-teman ya, karena di sini apa saja teman-teman yang harus bayar itu sebenarnya simpel, yaitu satu aja, yaitu tiket. Nah, tiket, nah di sini teman-teman bisa lihat di trip.com itu sekitar 3.000 rupiah, itu sekitar 6 jutaan. Nah, itu agak tiket. Nah, jadi untuk mengenai dokumen yang lainnya selama di Indonesia itu teman-teman siapkan kayak paspor semacamnya, itu kan itu dokumen teman-teman pribadi itu. Jadi teman-teman harus siapkan dokumen teman-teman masing-masing ya, itu jadinya download sendiri juga. Nah, sebelum teman ke Macau itu atau luar negeri manapun yang harus disiapkan utama itu juga yaitu tes PCR. Tes PCR ini teman-teman harus ngomong nih, Pak atau gimana tuh ngomongnya, pokoknya ini tes PCR dipakai untuk luar negeri, bukan di dalam negeri. Jadi, nah teman kayak kejadian kemarin ada hanya tes antigen aja, itu nggak baik. Nah, sebelum teman-teman tes PCR ya, tes antigen dulu di rumah, teman-teman positif atau negatif. Nah, jadi untuk mengenai biayanya sih PCR itu sekitar kurang lebih 400.000 ya, 4.000 rupiah di Indonesia. Jadi teman-teman tuh ngeluarin nggak sampai 10 juta kan untuk kesini. Nah, untuk mengenai kuarantin hotel dan pick up teman di airport, bahkan jemput teman waktu di karantin itu udah ada dari sini. Jadi teman-teman nggak usah mikirin kalau dari sini itu ya. Jadi teman-teman siapin itu juga, tes waktu di Macau itu nanti teman-teman coba uangnya yaitu berupa air putih, karena teman-teman nanti akan tes tes itu 3 hari untuk turun waktu teman-teman berlatih at home itu sekitar 150 MOP ya per hari. Nah, jadi teman-teman itu setiap hari 3 hari itu karena masih rekrut teman itu merah gitu ya. Jadi untuk link yang rekrut itu ini, gue taruh linknya di sini, teman-teman bisa second booking di sini ya. Jadi nggak sembarangan, nggak sama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu teman-teman nggak boleh kemana-mana, tetap di rumah ya. Oke, itu aja sih videonya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu sampai 10 juta teman-teman sudah di bawah. Jadi siapkan skill teman-teman, terutama bisa bahasa Mandarin dan Portugis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.